Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, al-Yahud, wan-Nasara, dan musyrikin, semuanya di dalam an-nar, kekal selamanya di dalamnya. Komunisme lebih kufur dibandingkan al-Yahud, wan-Nasara. Dari 48 ke 65, 17 tahun mereka menyusun kekuatan, sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan militer, dan memiliki orang-orang atau petinggi-petinggi militer di pusat dan memuduskan niat jahat mereka memberontak terhadap negeri ini, menumpahkan darah kaum muslimin secara khusus. Korbannya bukan hanya 10.000, 20.000 orang. Kita mendapatkan gerakan komunis yang begitu dahsyat, awas komunis bangkit. Barakallahu fiikum.